Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pulang menuju Jepara, ya, dengan menggunakan kapal cepat. Kalau kemarin ketika datang menggunakan Shiginjai, maka kepulangan ini menggunakan kapal cepat. Terlihat begitu banyak wisatawan domestik yang pergi ke Karimun Jawa ini akan juga pulang, ya, terutama wisatawan domestik dari Jakarta kalau tadi dibilangnya. Nah, ini adalah kapal cepat yang akan membawa para penumpang dari Karimun Jawa ini menuju Jepara. Waktu tempuh akan sekitar 2 jam, ya, dengan mungkin kecepatan knot sekitar 40 nautical meter jam, ya. Ini gross tonnya 213 gross ton dengan nomor 15616. Ini terlihat sekali lagi antrian terjadi karena sebagian besar dari pengunjung itu akan kembali ke daratan Pulau Jawa. Kita akan menuju ke antrian antrian untuk melihat keabsahan dari boarding pass-nya dengan Express Bahari ini. Lihat para petugas gabungan, ya, sudah sedang memeriksa boarding pass. Oke, selamat tinggal Karimun Jawa for this time. It could be like the other time we'll be here again. Because there is a lot of the cash peso grounded in this area. Terima kasih. Kita akan menuju segera boarding. Pak Kamto? Siap. Oh, sudah sipil sekarang. Tadi kan saya bilang jamnya lanjut. Iya. Masalah. Belum ya? Darah muda. Darahnya para remaja ini. Oke, kita akan segera menaiki kapal Express Bahari, ya, bersama Kasubdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dr. Eko Nofri. Ya, di situ ada ITRC. ITRC adalah bentuk tim reaksi cepat. Ada dokter kandidat Idris, ya, dan dokter Opri. Ahli terumbu karang dan kerusakan karang. Oke, monggo. Kita akan naiki kapal Bahari Express. Kita sapa. Assalamualaikum. Kita akan naik ke atas. Kompres. Ya, oke.